Jenis buaya yang menerkam bocah habil di Sungai Arut, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah berjenis buaya senyulong atau Tomistomas gelegele. Informasi terhimpun menyebutkan buaya senyulong sangat jarang atau tidak biasanya sampai menyerang manusia. Seorang pemerhati satwa, Budi Suryansyah, mengungkapkan ada beberapa faktor yang kemungkinan membuat buaya senyulong tersebut sampai menerkam bocah habil. Selama ini, buaya jenis itu memang tidak pernah menyerang warga di lingkungan padat penduduk, ujar Budi kepada Tribun Kalteng.com melalui pesan WhatsApp pada Minggu 26 November 2023. Budi, yang juga adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting Wilayah 2 Kuala Pembuang, menjelaskan alasan jenazah tersebut terlihat masih utuh di mulut buaya. Buaya setelah menangkap mangsanya memang tidak langsung memakannya, ujarnya. Budi menambahkan, buaya biasanya membawa mangsanya ke tempat aman untuk dicabik-cabik atau dibiarkan membusuk. Kadang saat disambar langsung dicabik untuk melumpuhkan mangsanya, tambah Budi. Buaya senyulong memang tidak biasanya menyerang manusia. Makanan utama buaya senyulong adalah ikan. Ketika sudah dewasa, buaya senyulong memangsa primata seperti bekantan, monyet ekor panjang, dan primata kecil lainnya. Saya juga merasa aneh, buaya senyulong menyerang manusia amat langka terjadi. Mungkin itu pilihan terakhir, ucap Budi. Budi mengatakan buaya bisa menyerang manusia karena beberapa faktor. Buaya bisa menyerang manusia biasanya karena kebutuhan pakan, merasa terusik atau terancam. Teritorialnya terganggu dan tidak memiliki habitat yang aman bagi buaya tersebut, pugasnya. Sebelumnya, seperti diketahui, warga Mendawai Seberang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sabtu 25 November 2023 pagi, digegerkan dengan kejadian bocah bernama Habil, berusia 10 tahun, tewas diterkam buaya saat sedang mandi di Sungai Arut. Dari video viral yang beredar di media sosial, tampak seekor buaya dengan ukuran besar muncul di permukaan Sungai Arut Kobar. Buaya itu tampak menggigit tubuh korban. Terlihat buaya itu sesekali menyelam ke dalam sungai sambil membawa jasad bocah malang itu. Jasad Habil akhirnya ditemukan pada Sabtu 25 November 2023 malam. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian di Mendawai Seberang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan Habil yang sudah tak bernyawa. Usai ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemulasaran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.